Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Syamsul Yusof throwback video cuti bersama Puteri Sarah. Pergolakan rumah tangga Syamsul Yusof dan isteri pertama Puteri Sarah Liana masih menemui jalan buntu selepas sang isteri memfailkan cerai pada Januari lalu. Malah Syamsul didakwa banyak melebihkan isteri keduanya Ira Kaza selepas ketidakhadirannya ketika Puteri Sarah dan anak-anak berangkat ke umrah di Petikai. Namun terbaru Syamsul menerusi akaun TikTok miliknya dilihat memuat naik semula video kenangan ketika bercuti di Jepun bersama Puteri Sarah dan anak pertamanya Syaikul yang ketika itu masih bayi. Video berkenaan menunjukkan seolah-olah Syamsul memberi bayangan dia sedang rindukan isteri pertama dan kenangan sewaktu bersama. Malah lagu Aku Masih Sayang daripada kumpulan popular Indonesia ST12 dijadikan muzik latar video tersebut. Aku sungguh masih sayang padamu, jangan sampai kau meninggalkan aku. Bait-bait dari potongan lagu tersebut yang dimuat naik. Menerusi video berkenaan, Syamsul tengah bergembira di meja makan sebuah restoran di sana sambil anaknya sedang berada di kereta sorong. Bagaimanapun, Syamsul telah menutup ruangan komen di video TikTok berkenaan yang setakat ini sudah mendapat tanda suka hampir 2,000. Terdahulu, nama pelakon Puteri Sarah menjadi perhatian ramai gara-gara krisis yang melanda dalam rumah tangganya bersama dengan pengarah popular Syamsul Yusof yang telah bernikah dengan seorang wanita bernama Ira Kaza. Malah, Puteri Sarah juga telah bernekad dengan memfailkan perceraian kerana sudah tidak mahu memberi harapan terhadap rumah tangganya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.